Ya, pintu depan sudah nutup. Segera diberangkatkan. Selamat jalan, Damri Big Bus dari Cikotok menuju Serang. Semoga selamat di perjalanan. Mendapat tambahan penumpang dari sekitar Bayah Malingping. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Wanwania. Selamat siang ya. Kebetulan siang, duhur sekarang. Saya berada di Tugu 0 km Antam nih. Ini tugunya. Ini tugunya nih ya. Ya. Ini 0-0-nya di sana, kilometer tambang emas Antam Cikotok. Oh, logo Antamnya no. Ya, di atas. Nah, dan kebetulan sekarang sedang jalan Damri yang Big Bus, guys ya. Yang gede nih. Ya, saya jarang atau belum pernah buat konten yang siang dari Cikotok pemberangkatan yang jam 1 siang. Ya, kebetulan guys ya. Pas saya kesini sedang ada di sini. Ya, kita buat konten aja nih. Menarik. Unit ini sempat saya buat kontennya Cikotok Kuningan karena waktu itu memang Cikotok Kuningan, dan sekarang hanya sampai Serang guys. Dari Serang tadi pagi ini dan kemudian dari Cikotok siang jam 13 atau jam 1 guys. Kita review nanti ke sana. Ini situasi terminal Cikotok ya. Kalau yang Big Bus ini dia tidak parkir masuk ke sana ya, karena kegedean takutnya mungkin pas keluarnya agak kasut di sini guys. Nah di titik ini nih, karena di sini agak miring gitu ya, pas mau ke jalan rayanya. Maklum ini terminal Cikotok ini agak kurang ini ya, arealnya tidak datar, miring, bereng, karena Cikotok ini perbukitan. Ya, ini legasi RS1 ya, RS1 ini unit legasi SR1 ya, dari Laksana. Kita kesana guys. Ya, ini seperti biasa ya, ada tulisan Damri di atasnya. Trayeknya Serang Cikotok PP Pria Saketi Malingping Bayah. Nomor lambungnya 4931. Bermesin Mercy ya, Mercedes-Benz tentu, mesin belakang. Ini lambang khas dari Laksa. Unit yang ini 4931 ini X Merak Serang Wonosobo guys. Ada tulisannya di atas, Merak Serang Wonosobo, rute perjalanan Balaraja, Bitung, Poris, Kalideres, Grogol, Jelambar, Jembatan 2, Bumi Ayu, Aji Barang, Banjarnegara, Purwokerto. Ada nomor handphonenya juga di atas ini.
Kompleks Wonosobo ya. Dulunya di lain akap unit Wonosobo ini. Lain akap Wonosobo ya. Sebelum ditarik karena mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Sekitar 22 pas kayaknya nih ya. Mobil ini 08 nih 10 tahun kayaknya. Kita naik ke atas guys ya, lihat atasnya walaupun memang tidak ada perubahan ya, sama aja naik ke atas. Ini datang elep Cikotok Pelabuhan Ratu guys. Kayaknya ada muatan yang akan naik ke sini yang nyambung ya, seperti ini dalamnya dibersihkan, ada toiletnya. Bim, ngapa? Penumpang dari Cikotok lumayan nih, udah ada 4 orang yang naik. Ya guys, jadi memang layak ya dari Cikotok ini, daerah yang sudah terkenal sejak dulu kala masa pertambangan, sejak awal tahun 30-an, tahun 35 dibuka oleh Belanda masa itu, sampai sekarang walaupun sudah tidak beroperasi lagi aneka tambang ya atau antam, hanya menyisakan bekas-bekasnya. Itu di bawah sana itu ada bekas instalasinya ya, di Cikotok ini pertambangan emas. Sampai sekarang dari Cikotok belum ada transportasi yang memadai, yang nyaman. Baru kehadiran Damri ini, apalagi unit yang big bus, saya kira memberikan kenyamanan buat masyarakat guys. Walaupun ini bukan unit baru ya, melainkan X dari Wonosobo, unit AC dengan toilet ya, saya menyambut dengan apresiasi. Mudah-mudahan Damri ini tetap ada, tidak sebentar-sebentar ya. Karena Cikotok ini merupakan wilayah paling selatan atau timur ya di Kabupaten Lebak, dan bisa mengakomodir masyarakat ya, dari Kecamatan Cibeber atau Cikotok ini, Kecamatan Baya, Kecamatan Cilograng, Panggarangan, Ciara, Malingping ya, Banjarsari, sampai Saketi dan Pandeglang yang menuju Serang. Jadi otomatis sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini seperti mbak-mbak ya, si Tete juga mau naik Damri. Kayaknya dia mau naik ke atas ya, betul. Si Teteh naik ya, walaupun mesinnya belum nyala, jadi kondisinya masih panas. Sebentar lagi berangkat guys ya. Banyak yang naik lagi, nambah lagi tuh. Barusan dinyalain, mesinnya sudah nyala sekarang. Mercy ya. Masih enak didengar, masih rapi kalau suara mesinnya. Sepertinya ada belasan di dalam nih guys, lumayan ya, ada lebih dari 10 pokoknya. Muatan jam keberangkatan siang ya, 12.30 ternyata nih, berangkat dari Terminal Cikotok di Kabupaten Lebak atau Lebak Selatan. Manaskan mesin ya, beberapa saat saja mungkin.
dilepaskan di gas raung guys, ciri khas dari Mercy ya, mesin belakang. Kalau tampak bodinya sih masih lumayan segini guys ya, masih ya baru ada pitak-pitak dikit, wajar ya. Masih mulus. Suara rem anginnya khas Mercy. Ya, pintu depan sudah nutup. Segera diberangkatkan. Selamat jalan Damri Big Bus dari Cikotok menuju Serang. Semoga selamat di perjalanan. Mendapat tambahan penumpang dari sekitar Bayah Malingping. Oke, selamat jalan.